itu senja aku terdiam menulis saja Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza fararta fanshab wa ila rabbika farghab. Oh,
وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ورحمة إلى آخره. Kepada Nuraini, Nuraini ini mohon maaf saya bertanya dulu boleh? Nuraini ini menikah atas dorongan siapa? Atas desakan siapa? Keinginan sendiri atau dari orang tuanya? Keinginan sendiri ya. Sunnah ini apabila di antara salah satunya kurang, misalnya ekonominya kurang, tapi dia punya keinginan untuk nikah, sunnah itu. Dasarnya sunnah. Yang kedua bisa bernilai makruh. Makruh ini biasa kadang karena desakan atau mungkin karena ada cacat di antara salah satu pasangan. Nah, ada perasaan tidak ingin tetapi keterpaksaan seperti itu. Itu namanya makruh, bahkan dianjurkan untuk ditunda seperti itu. Karena akan terjadi nanti hal-hal yang tidak inginkan ke depannya. Selanjutnya ada hukumnya haram. Ingat, hati-hati. Hukum nikah itu bisa bernilai haram apabila ada niat di antara salah satu pengantin mempelai itu niat ada ingin balas dendam, misalnya mungkin keluarganya mungkin mempelai perempuan atau laki-laki yang dia tidak sukai sifatnya sehingga dia nikahi anaknya. Nah, sehingga dia menikah nanti dia akan balas dendam di situ, dia sisa anaknya nanti di situ dan sebagainya seperti itu. Ini haram hukumnya. Makanya banyak yang bertanya kenapa kalau pacaran itu mesra tapi kalau pernikahan itu kok macam banyak sekali cobaan dan ujiannya. Begitulah kalau orang yang betul-betul di jalan Allah, cobaannya banyak. Karena iblis setan itu membuat asik untuk pacaran. Kenapa? Supaya kita tergoda dalam dosa. Ingat kalau pacaran singkat, belum tentu kejelasannya. Tapi kalau pernikahan panjang, dunia walakhirah. Dunia walakhirah. Sehingga orang menikah itu bukan hanya biologisnya yang terpenuhi, bukan hanya seksnya saja terpenuhi, tetapi bagaimana cara kita saling memahami dalam keluarga, terutama di pihak laki-laki nanti mungkin bisa disampaikan, ya, dia bagaimana cara menjadi imam yang baik. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa'. Mudah-mudahan cepat diperlihatkan ya, soleh dan solehah, keluarga sakinah, keluarga mawaddah. Dan penyampaian terakhir adalah jangan lupa sebentar malam kalau bisa sholat. Sholat sunnah ya, tahajud atau istiqomah. Minta kepada Maha Kuasa, mudah-mudahan dalam membangun keluarga ke depan, Allah meridhoi, Allah berhati, Allah memberikan kemudahan-kemudahan dalam menjalani hidup dengan keluarga. Mudah-mudahan ya malam hari ini merupakan malam yang istimewa ya, merupakan malam yang Allah turunkan rahmatnya kepada kita semua. Dan adik Qur'an ini besok bisa melaksanakan pernikahan dan mudah-mudahan selesai pernikahan bisa menjadi keluarga yang bisa diidam-idamkan sama keluarganya. Amin ya Allah. Ini saya penyampaian dari saya kayaknya. Iya. Ya. Oh iya. Amin. Pokoknya semua kita insya Allah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan malam hari ini adik Nur Ain, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan rahmat kepada adik Nur Ain. Mudah-mudahan terbentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Saya yakin bisa menjalani hidup dengan baik insya Allah. Iya. Karena ini merupakan kesanggupan dan keinginan pernikahan dua mempelai. Demikian. Wallahul muwaffiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hati izinkan ku membaca kisahmu agar aku bisa mengerti siapa dirimu dan semua
tentangmu. Tersenyumlah bila kau bersedia. Kau adalah teman masa laluku yang kini ingin ku perjuangkan. Sudah lama aku mencari jalan untuk menemukan dirimu lagi. Birlikte gelin siz de dua edelim. Bugün
güzel bu özel bu temennilere amin diyelim. Nasip etsin yüce Rabbim bunu her kuluna. Muhabbetle ömür sürüp hep gülsün yarına. Her birlikte gelin siz de dua edelim. Bu güzel bu özel bu temennilere. Bapak ibu hadirin sekalian, pagi hari ini akan dilaksanakan akad nikah antara Anakda Nur Ainin Lacuba AMD Syeset, putri dari putri pertama dari Bapak Sulkarnain Lacuba dan Ibu Nilawati, dengan Didit Saputra, putra dari Bapak Arifin Muhammad Arfa dan Ibu Agnes S. almarhum. Semoga acara ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita sekalian yang menyaksikan acara ini akan bernilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, untuk membuka acara ini, kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan diantarkan oleh saudara Rike. Kepadanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan masuk pada acara ritual pelaksanaan izab kabul atau akad nikah antara Anakda Nur Ain Lacuba AMD ZZ dengan Didit Saputra. Mudah-mudahan berkah, dan acara dihadiri oleh kedua mempelai, wali dan dua orang saksi yang dipimpin oleh penghulu dari kecamatan dari Departemen Agama Kepanjalan Poso Kota. Untuk itu, marilah kita sama-sama mengikuti, dan mic kami akan serahkan kepada Bapak Sukar Sudin yang akan memimpin di dalam acara akad nikah pada pagi hari ini. Disilakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bapak Ibu keluarga yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
atas segala limpahan rahmat dan karunia dari Allah. Pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama menghadiri pelaksanaan akad nikah kedua anak kita yang bernama Didit Saputra bin Arifin Muhammad Arfa dengan Nur Ain binti Zulkarnain Lajuba. Dan semoga di dalam pelaksanaan akad nikah nanti mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ku ingin kau jadi milikku, temani diriku seumur hidupku, dan ku berjanji takkan sakiti kau yang ku cinta sepenuh hati. Biarkan semua manusia jadi saksi nyata bahwa memilikimu adalah anugerah terindah untuk diriku. Jangan abaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. May yahdillahu falamudillalah wa may yudlilhu falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bilhuda wa dinil haqq liyudhirahu ala ad-dini walau karihal kafirun wal mu'minina wal mu'minat. Fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbil fir warham wa anta khairur rahimin. Astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Wahai Didit Saputra bin Arifin Muhammad Arfa, saya nikahkan engkau. Saya nikahkan engkau dengan anak kandung saya. Dengan anak kandung saya yang bernama Nur Ain. Nur Ain Lajuba. Dengan mahar darimu 5 gram emas. Uang 110 rupiah. Rp10.000 dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Terima karena Allah. Saya terima nikahnya Nur Ain binti Zulkarnain Lajuba dengan mahar tersebut dibayar tunai ridho karena Allah. Sepenuh hati biarkan semua manusia jadi saksi nyata bahwa memilikimu adalah anugerah terindah untuk diriku. Pada hari ini Sabtu tanggal 22 Juli 2023 saya Saputra binti Arifin Mu'arfa berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan
mempergauli istri saya bernama Nurain Lacuba binti Zulkarnain Lacuba dengan baik. Menurut ajaran Islam, muasyarah bil mar'uf, menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan siklat taklik sebagai berikut: apabila saya, 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya atau membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak rida dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar uang sejumlah Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Poso 22 Juli 2023. Suami Didit Saputra. Cinta bukanlah tentang mendapatkan, tapi bagaimana kita bisa terus bertahan. Hal-hal kecil yang membuatku jatuh hati, buatku pertahankanmu sampai mati. Semua doa dikabulkan Tuhan, tapi semoga kita bisa terus bersama. Cinta bukanlah tentang mendapatkan, tapi bagaimana kita bisa terus bertahan. Hal-hal kecil yang membuat Bapak Ibu, keluarga, para undangan yang kami hormati, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia dari Allah. Pada kesempatan siang hari ini kita bersama-sama menghadiri dan turut menyaksikan pelaksanaan ijab kabul kedua anak kita yang sedang bersanding di hadapan kita ini. Dan kita juga bersama-sama mendengarkan saksi menyatakan sah sehingga kedua anak kita ini telah sah menjadi suami istri, dan insya Allah keduanya diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sejak kita tiba di pembuka acara, tiada sesuatu yang kekal di bumi ini, segalanya akan berakhir. Demikian juga jumpa kita pada kesempatan ini, kita pun akan berpisah, dan mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi pada acara resepsi pada sebentar malam. Sebelum berpisah atau meninggalkan tempat ini, kami mohon perkenan Bapak Ibu hadirin sekalian untuk memberikan doa restu kepada kedua mempelai lewat jabatan tangan.
وانت عايز نبحو لو تضيق الارض نسكن كل قلب كل هذه الارض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايز نبحو لو تضيق الأرض نسكن كل غم التحية وبسلام أنشر وحل الكلام زي نود يحترام أب محبة keep playing in my head.
in tears now, it's so clear now. Everything I ever did led me to you, led me to you. To this moment in this room, you are the rhyme and you are my reason. I can't believe I get to love you like I do, like I do. Yeah, it's forever me and you. And now you're dressed in white and you're walking towards me. I can't believe my eyes, I'm staring at the rest of my life. I'm a mess inside, 'cause we've come so far, and after all this time I finally get to call you my wife. Two words keep playing in my head, lucky me, lucky me, I get to marry my best friend. You're my best friend. Mari kita sambut bersama kedua mempelai, Aing dan Didin, yang tadi siang telah diakad nikah di ruang keluarga di tempat kediaman mempelai perempuan. Let the pain break you down now, you gotta give it time to heal. Don't worry now, even though the fear is real, just hold on. If you're looking for a sign, something to carry you back into the light, love is the answer. Love is the answer. When you're ready, start again. I'll be here waiting, reaching out my hands. Love is. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kami sampaikan kepada kita sekalian bahwa kedua mempelai ini, satu dari Moenko dan satu dari Tokorono, ketemu di Moenko dan di akad nikah pada pukul 10 tadi pagi, dan menjadilah kedua mempelai sepasang suami istri, insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Demikian sambutan dari kami sebagai pembuka. Selanjutnya kita akan mengikuti pembacaan ayat suci Al-Qur'an akan diantarkan oleh saudari Rani SE kepada adik Rani. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita lanjut pada acara selanjutnya, yaitu sambutan mewakili kedua keluarga mempelai yang akan diantarkan oleh Mansur Mu'arif Lacuba MPI. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena hanya dengan izinnya jualah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri undangan keluarga kedua mempelai. Resepsi pernikahan dari anak kami Nur Ain Lacuba, putri pertama dari Bapak Zulkarnain Lacuba dan Ibu Nilawati. Bersama Didit Saputra, putra pertama dari Bapak Arifin Muhammad Arfa dan Ibu Agnes almarhumah. Demikian sambutan kami mewakili keluarga kedua mempelai. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, saat ini kita melihat keluarga telah mempersiapkan hidangan ala kadarnya yang telah tersaji rapi di atas meja sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih baik kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik kepada tamu undangan sekalian. Dan malam hari ini kami akan menjamu kita sekalian dalam santap malam bersama yang didahului dengan pembacaan doa yang akan diantarkan oleh Bapak Soekartate Sarjana Ekonomi. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazidah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد
حياتنا بالإيمان يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد محمد
setiap malamku, di setiap doa-doaku, ku selip namamu. Senyuman untukku menjadi pahala untukmu, kan ku jaga kesucian dalam dirimu. Berdua kita jalin kasih, memohon ridhonya, bahagia sampai surganya. Beruntungnya aku dipertemukan dirimu, cinta sejati yang ku I'm not afraid.
Thank you.